Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, tidak terima di demo sejumlah mahasiswa, seorang dosen dan tenaga pendidik di Universitas Muhammadiyah Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, adu jotos dengan mahasiswanya sendiri. Aksi tidak terpuji dilakukan seorang dosen dan tenaga pendidik di Universitas Muhammadiyah Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Keduanya terlibat adu jotos dengan sejumlah mahasiswa yang tengah melakukan aksi demo di gedung rektorat Universitas Muhammadiyah Maumere pada Kamis pagi. Aksi yang diinisiasi oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Maumere ini sebelumnya berjalan dengan damai. Mereka mempertanyakan kebijakan universitas yang melarang mahasiswa mengikuti perkuliahan hanya karena ikut kegiatan pengkaderan organisasi. Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere turut menyesalkan kejadian tersebut. Pihak universitas akan melakukan langkah mediasi antara kedua belah pihak. Ya, itu yang kita prihatin sekali. Saya tadi juga sudah minta maaf ya. Jadi apa agak terprovokasi ya, makanya saya bilang kan semuanya harus menahan diri, mahasiswa menahan diri, dosen pegawai juga menahan diri, jangan ada yang terprovokasi. Nah kalau terprovokasi ini kan saling saut menyaut ya, satu sudah saut ya, di sana juga saut ya.